Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimah dimana saja berada, lebih khususnya di wilayah Pulau Mangundur Raya, bahwa pada pagi hari ini, hari Jumat, ini hari yang luar biasa, hari yang paling baik untuk kita bersedekah, berinfak. Maka langsung dari Sekretariat Paskas Bolmut menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, lebih khususnya kepada orang tua asuh, bahwa kami telah mempersiapkan persiapan penyaluran infak beras di seri ke-8 sebelah Mangundur Raya, yang ada di Pulau Mangundur Raya, dan insya Allah diagendakan pada tanggal 25 Januari tahun 2021. Kemudian pada Bapak Ibu yang ingin berinfak atau mengilaskan sebagian rezekinya di jalan-jalan Allah melalui infak, silakan datang langsung di sekretariat kami Paskas Bolmut, tepatnya berada di Kelurahan Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Mangundur Utara, atau bisa langsung juga transfer di rekening yang nantinya akan tertera. Jadi ucapan terima kasih juga dari kami pengurus kepada orang tua asuh yang telah ikhlas beristiqomah setiap bulannya, sehingga wadah ini menjadi wadah yang berkah untuk kita semua. Dan semoga apa yang kita infakkan, kita ikhlaskan, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosa diampuni, khususnya dosa-dosa terdahulu, dimudahkan segala urusannya, dan sekaligus jadi lengkap ibadah sholat dari Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa guys, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini sebagian yang akan dipersiapkan oleh kami pengurus Paskas Bolmut. Nah, jadi kalau yang berisi kantong begini, ini jumlahnya 6 kg, ini khususnya di wilayah Kabupaten Pulau Mangundur Utara. Jadi ini langsung kami antar langsung ke yang bersangkutan atau door to door oleh pengurus. Kemudian ini persiapan yang juga nantinya akan dikemas sebagian menjadi 6 kg, dan sebagiannya langsung kita salurkan dengan packingan yang seperti ini. Ini langsung di wilayah Pulau Mangundur Selatan, Pulau Mangundur Timur, Kota-kota Mumbagu, dan Kabupaten Pulau Mangundur Utara. Jadi ini persiapan kami. Ini sekitar 2,6 ton. Jadi setiap bulan ini, setiap bulan, setiap seri, penyaluran kami sudah bertambah. Setiap bulan pasti bertambah sesuai perkembangan data. Dan ucapan terima kasih juga kepada para orang tua asuh yang telah ikhlas menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah.
Oke, jadi ini salah satu aset dari Paskas Bolmut, dua timbangan beras. Oke, jadi Bapak Ibu yang ini juga ada kalender, tersedia juga kalender. Ini kalender, ada kalender Masehi sama Hijriah. Jadi satu paket ini di price Rp50.000, sudah termasuk Bapak Ibu berinfak di Paskas Bolmut. Ini kemudian ada kaos. Ini kaos yang tentang hashtag atau tulisannya kata-kata bijak yang sangat baik mengenai yang berhubungan dengan agama. Jangan bosan untuk menjadi orang baik. Kemudian pesan dari Buya Hamka juga ada tertera sini. Ini harganya Rp35.000 saja.